Hai guys, welcome back to my channel aku hari ini. Kali ini kita akan membuat makanan. Dan makanannya itu adalah semacam cemilan gitu. Milo cup. Ya, kita akan membuat Milo cup dan seperti biasa bahan namanya kan Milo cup. Jadi bahan utamanya adalah gitu. 3 Milo. Oke, ini dia Milonya. Dan tapi nanti aku akan bagi satu. Oke, kalau gitu langsung aja bahan-bahan yang kita perlukan. Ini mangkok dan sendok untuk nanti. Tapi nanti kalau enggak, kalau sulit, jadi aku pakai sarung tangan plastik. Dan juga ini aku pakai piring buat nanti kalau sudah dibentuk-bentuk. Jadi aku taruh sini nanti. Oke, kalau dan ini nih. Susu kental manis. Untuk ininya tadi aku beli 3.000 dua, tapi kalau ini udah ada di kulkas aku jadi enggak usah. Oke, langsung aja kalau gitu. Let's start it. Oke. Kalau gitu, pertama kita pakai sarung tangannya dulu. Aku pakai dua. Mungkin coba satu dulu ya. Oke, ini udah aku pakai satu. Nanti mungkin buat kayak ada yang lengket di sini. Aku nanti akan ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja gunting dulu. Aku akan pakai 1 Milo. Oke, udah. Kita buang sampah. Oke. Nah, aku nanti pakainya nanti aja. Dan kita akan kasih susu kental manis secukupnya aja. Takutnya nanti kayak gak banyak kan jadi gimana gitu ya teksturnya. Kita coba kasih sedikit dulu. Maaf guys. Oke, aku kasih segini dulu. Iya. Oke, kita aduk. Kita aduk sampai teksturnya kayak beku-beku gimana. Oke, pokoknya kita aduk terus ya. Ini guys, pokoknya sampai kayak gini ya. Kayak aku karena susunya tadi. Oke, biar kelamaan aku cepetin aja ya. Oh ya guys, aku lupa mau ngomong. Misalkan kalian nggak punya ini sarung tangan plastik, kalian bisa pakai plastik yang biasanya buat SS itu ya. Bisa pakai itu, kalau nggak punya juga nggak apa-apa pakai tangan. Terserah kalian aja ya. Oke, kita lanjut aduk. Pokoknya sampai kayak gini ya. Oke, nanti aja ya. Aku tunjukkan. Oke guys, pokoknya itu sampai teksturnya bisa dibentuk seperti ini. Segini udah cukup kok. Tapi ini kan kayak ada beberapa yang belum mengumpal ini, yang belum bisa dibentuk. Aku akan tambah sedikit lagi. Aku
aku copot aja, lepas aja soalnya nanti takutnya kucingnya kena semut. Kebanyakan nih kelihatannya. Ku ini kelihatannya sih kalau menurut aku kebanyakan. Iya. Oke. Kita aduk-aduk sampai okay. Jadi seperti ini ya. Pokoknya kalau pertamanya tadi pakai susu kental manis secukupnya aja, sebenarnya serap boleh pakai susu coklat, boleh pakai susu kental manis. Cuma yang ada di kulkas aku cuma ini, ya udah aku pakai. Soalnya aku juga pernah buat. Lebih enak pakai susu daripada pakai yang coklat. Kalau pakai yang coklat tambah lebih enak. Soalnya aku yang ada itu seadanya aja di kulkas aku, terus aku cuma beli minyak aja. Oke okay guys, ini dia udah jadi seperti ini, menggumpal ya. Sebenarnya tadi itu udah cukup menggumpal, cuma ini aku tambahin itu jadi agak basah-basah gitu. Kayak basah-basah gitu ya. Dan kita akan pakai apa ini? Ini lagi buat bentuk-bentuknya, kalau gitu. Dan yang aku pakai dulu. Oke guys, ini dia aku udah pakai. Dan namanya cup, jadi kita bentuknya kotak kecil gitu ya. Oke, kita ambil. Terserah kalian seberapa. Tapi kalau aku sedikit-sedikit aja biar cukup dimakan. Ini agak sulit ya, agak nempel-nempel gimana gitu. Tapi kalau nggak pakai ini juga susah juga. Soalnya kan nanti lengket-lengket di tangan. Kalau nggak pakai ini juga susah. Kalau pakai ini juga susah. Oke, kurang lebih seperti ini ya bentuknya. Sorry banget kalau nggak jadi. Ah, ya sudah. Ya agak kelihatan bentuknya. Oke, kita katakan. Kalau gitu kita langsung aja buat ya. Oke guys, ini dia. Udah aku bentuk-bentukin, tapi aku nggak pakai sarung plastik soalnya nggak nyaman banget. Kalau pakai tangan itu lebih cepet. Kalau pakai aku ini jadinya jadi wah, tadi cuma modal yang ini aku pakai HP jadi hanya kan 1.500. Ini dengan modal 1.500 itu udah dapat 19 Miluki cup. Ini apa cup sih? Ya, abaikanlah. Biarkan. Oke, kalau gitu sebentar guys. Oke guys. Oke guys, tadi aku beres-beres sedikit, bersihin. Nih ya, selanjutnya kita akan masukin dia ke freezer ini agar nggak lembek gitu ya. Pokoknya kita akan masukin dia ke freezer, lalu aku timer kurang lebih 15 menit atau ya 15 menit ya, aku timer 15 menit. Bentar guys. Ini
guys, bentar ya, aku pengen tahu. Ibu. Saya jelasan itu. Oke okay guys, ini aku timer 15 menit ya. Mulai dari sekarang guys. Oh sorry. Maaf guys, ini tadi belum aku masukin. Kalau gitu kita masukin.